Ini adalah tutorial cara membuka pengganti oli motor bit injection sendiri tanpa harus ke bengkel. Alat yang pertama yang harus kita butuhkan adalah kunci shock atau kunci ring, terserah. Iya sayang, bentar. Sama tang. Ini tangnya. Terus ini juga tempat untuk menaruh oli bekasnya. Dan juga sorong buat memasukkan oli. Pertama-tama kita buka tutup olinya. Kita buka. Awas sayang, awas. Jangan tanam, awas. Kita taruh dulu. Mas, tapi kok dibilang ya. Kita buka. Baut olinya. Kita taruh wadah di bawah olinya. Starter berlawanan arah turbin. Olinya sudah keluar, teman-teman. Oli teh diskapet teh. Iya, dikeluarkan sama ayah. Oli ini kayak warna hijau kayak putih ya. Kita miring-miringkan. Awas, Dek. Kita tutup lagi. Arah jarum jam. Jika sudah, lalu kita tuangkan olinya. Masih pakai pegang. Ya, Mas pegang ya. 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 Dalam. Ya. 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 Dalam, Adik. Ya. Dalam. Ya. Ya. Dalam. Ya. 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 Dalam. Aktif. Ya. Dalam. Ya. Hei, Nandi.
Tutup, Bos. Ayah. Dalam. Tutup, Bos. Tutup, Bos. Ayah. Dalam. Ayah. Ya. Dalam, Bos. Ya. Diganti.